Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Kuda Nil yang membutuhkan air telah ditemukan. Penguin yang kotor telah ditemukan. Harimau yang gatal-gatal telah ditemukan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Ada tumpahan minyak di laut. Penguin tertutup di dalam minyak. Semprotkan deterjen. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh penguin. Kerja yang bagus. Penguin suka lingkungan dingin. Ayo buat salju untuknya. Lihat, penguin itu senang sekali. Penguin itu ingin makan udang dan ikan. Ayo bantu memeriksanya.
Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Pinguin hidup di Antartika. Sampai jumpa, pinguin. Kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Air sangat dibutuhkan olehnya. Kuda Nil itu telah keluar dari air terlalu lama dan kulitnya terlihat pecah-pecah. Ayo oleskan salep. Berikan pembalut luka anti air. Buatlah kolam renang yang dapat ditiup untuk Kuda Nil. Kuda Nil senang sekali di dalam air. Kuda Nil suka makan berbagai tumbuhan air. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Kuda Nil hidup di alang-alang pinggir sungai. Sampai jumpa, Kuda Nil. Harimau itu terkena penyakit kulit dan merasa gatal. Pertama-tama, bersihkan rambut pada area yang terkena penyakit. Lap nanah. Lalu, semprotkan penumbuh rambut. Kerja yang bagus! Penyakit kulit harimau telah diobati. Harimau suka makan daging. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang.
harimau hidup di hutan. Sampai jumpa harimau. Harimau raja binatang biasanya hidup di hutan gunung dan suka makan daging. Gajah adalah mamalia terbesar di darat dengan hidung panjang dan telinga lebar. Zebra mempunyai corak yang cantik di seluruh tubuhnya dan setiap zebra mempunyai corak yang berbeda-beda. Monyet mahir memanjat pohon dengan jari-jarinya yang gesit dan mereka sangat pandai. Jerapah mempunyai leher panjang dan mereka adalah binatang tertinggi di darat. Mereka bisa setinggi bangunan 2 lantai. Rusa sika mempunyai bintik-bintik putih seperti bunga kismis di seluruh tubuhnya. Rusa jantan mempunyai tanduk dan rusa betina tidak punya tanduk. Kuda Nil sangat pandai berenang. Kulitnya akan menjadi kering dan pecah-pecah jika mereka terus berada di luar air untuk jangka waktu yang lama. Penguin dapat hidup di lingkungan yang sangat dingin dan mereka pandai berenang.